Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan menginstal software Blender 3D. Jadi untuk yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih software Blender ini. Jadi Blender ini adalah sebuah software membuat 3D design yang gratis dan open source. Open source di sini diartikan sebagai sumber terbuka, di mana kita bisa mengedit script atau membuat fitur baru pada software yang ada di dalamnya, selama kita tahu cara untuk melakukan hal tersebut. Jadi untuk langkah pertama, pastikan dulu perangkat kalian sudah terhubung ke internet. Lalu kita langsung saja masuk ke website dari Blender, yaitu blender.org. Jadi sebelum kita melakukan proses download, kita pastikan dulu apakah perangkat kita saat ini sudah support atau belum memenuhi requirement dari software Blender ini. Jadi syaratnya adalah 64 bit quad core CPU dengan 8 GB RAM dengan display yang sudah full HD, mouse, trackpad or pen plus tablet ini tidak terlalu wajib. Graphic card-nya dengan 2 GB RAM OpenGL 4.3. Sedangkan untuk rekomendasi yang disarankan atau agar kita bisa enak untuk menggunakan software tersebut adalah 64 bit iCore atau 8 core CPU 32 GB RAM dengan display-nya Full HD Plus atau 2K ya ini. 3 button mouse or pen tablet, graphic card dengan 8 GB RAM. Jika dirasa perangkat kalian sudah memenuhi, kalian langsung download saja di bagian download. Nah, software Blender ini support untuk banyak sistem operasi, dimulai dari Windows, macOS, dan Linux, dan semua itu gratis. Untuk Windows sendiri, softwarenya sebesar 203 MB. Jadi pastikan kuota kalian mencukupi untuk mendownload Blender, software Blender ini. Kalian klik download saja. Kalian klik start download saja. Karena saya sudah melakukan proses download, kita akan langsung membukanya. Download program Blender 3.0.1. Kita langsung klik Welcome to Blender Setup. Kita next. I accept the term. Ini kita centang. Kita klik next. Next lagi. Kita klik install. Proses instalasi sudah selesai, kita klik finish. Sekarang kita jalankan software Blender-nya. Ini ada peringatan bahwa kartu grafis yang saya gunakan saat ini tidak memenuhi persyaratan dari software Blender ini. Jadi ini dibutuhkan OpenGL 3.3 atau higher is required. Jadi dibutuhkan spesifikasi yang lebih mumpuni. Namun bagi PC kamu yang sudah memenuhi sistem requirement tadi, akan langsung terbuka software Blender-nya tanpa ada peringatan seperti ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.